Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah teman-teman, pagi ini kita main ke showroom Kang Haji Dedi nih, di showroom Derosa Auto ya Kang ya? Ya? Siap. Siap, tepatnya di hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Oke. Dan ditemani nih bareng jagoannya langsung, kita ketemu bareng Kang Haji Dedi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Ih, mantap nih. Makin lintuh ya. Oke. Makin lintuhnya. Kang Haji sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan penonton kita juga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Penonton Derosa juga sehat selalu. Amin ya Allah. Rezekinya lancar. Siap. Teman-teman. Nah, Kang Haji, kalau teman-teman ingin datang ke showroom nih, okay, buat lihat-lihat stoknya, alamat lengkap ada di mana, untuk Kang? Alamat kami tersedia di Jalan Kaping Perkebunan 3, nomor 501, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas. Oke. Okay. Kota Tangerang. Kota Tangerang. Betul. Teman-teman. Jadi ini di wilayah Karawaci. Karawaci. Teman-teman, cari di Google Map aja. Baik. Tulisnya apa nih Kang Haji nih? Gudang Derosa Auto. Gudang Derosa Auto. Nanti insya Allah langsung diantar ke lokasi ya teman-teman. Atau buat pemirsa yang mau tanya-tanya, boleh telepon dan WA Kang Haji langsung ya. Silakan. Di nomor telepon berapa Kang? 0811 ya. 9477161 okay. Serta 0816 287854. Siap. Nanti biar gampang, nomor telepon kita simpan. Siap. Ada di atas video dan baik, di deskripsi ya Kang ya. Siap. Siap. Nah kalau di sini Kang, jual mobilnya itu seperti apa nih Kang Haji? Sistem bajongan aja. Bajongan aja ya. Kredit bisa nggak? Kalau di beberapa tipe-tipe tertentu, tahun muda, bisa, tapi lebih baik konsumennya aja. Oke, yang bawa pembiayaan yang sendiri. Yang bawa pembiayaan sendiri. Siap, teman-teman. Jadi sistemnya bajongan, ada lebih dijual ya, betul, Kang ya? Betul, betul. Oke, ngirim unit gimana, Kang? Kemarin ke hampir Indonesia sih. Waduh, bisa. Jadi ke luar Pulau Jawa juga bisa ya? Bisa. Banget. Tinggal koordinasi aja, ongkosnya diobrolin, nanti Kang Haji Dedi bisa bantu ya, pasti, Kang ya? Pasti, pastinya. Oke, operasional dari jam berapa, Kang? Kalo kita biasanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Di luar tersebut janjian aja. Janjian, itu okay, koordinasi. Siap, Kang. Izin lihat Espas boleh, Kang? Baik. Waduh, yang nyari Espas boleh nih, Kang. Ini Espas Orion. Siap. Tahun berapa, Kang? Tahun 96. Masih full ori. Tahun berapa? Semua full ori. Tahun 96. Tahun 96. Ini 1300. Ini lagi didandanin door okay trimnya aja. Siap, teman. Selebihnya aman. AC-nya dingin, yeah, hidup, mesinnya sehat. Oke. Okay. Ban-ban tebel baru, ban pajaknya tebel, hidup. Pajaknya hidup bulan Agustus 2025. 2025 panjang, panjang teman-teman ya. Platnya Jet wilayah Priangan ya Kang ya. Wah, tempat Om Andre. Nah, Ciamis, Tasik, Garut teman-teman, plat lokal sana ya Kang ya. Iya. Oke, pajak per tahun berapa nih Kang? Pajak per tahun cuma 600-700. 600 sampai 700 ribu. AC juga dingin ini ya? AC hidup dingin, dijamin, oh, mesinnya okay sehat. Mesinnya sehat. Mesinnya sehat. Ini ya, kemarin belinya hah? Waktu masih dipakai sama konsumen. Betul. Buat antar jemput sekolah. Oh, buat antar jemput sekolah ya teman-teman. Bodi kita lihat juga masih mulus. Full kategorinya ori, teman-teman. Masih kaleng. Tinggal harga aja nih. Betul. Kalau mobil udah tinggal pakai kayaknya. Iya. Berapa nih harganya? Mau kasih harga bottom apa mau dinegoin? Coba harga-harga murah aja, bottom berapa? Harga bottom ya? Iya. 22. 22? Iya. 18 kuat nggak? Berapa? Modalnya ketarik. Iya, 18 kali. Berapa? Modalnya udah 20. Udah 20? Iya, udah berdiri hampir 20. Karena Orion, ini Orion. Iya, barangnya Orion. AC-nya juga dingin ya? AC dingin, mesin sehat, jamin. Gini aja Kang, biar ada lebih, biar tetap murah, 2500 deh. Tambahin. Yuk. Tambahin lagi. 2500. Sedikit yuk lagi tambahin. Ayo biar jadi yuk. Tambahin gope lagi. 2700 jadi deh. 21 izin. 2800 mobil pertama. Aduh, ya udahlah. Jual ya Kang ya. Insyaallah. 20.800 nih buat teman-teman semua. Ini bicara rapih, Orion, pajaknya hidup, Orion, bodinya juga kaleng, teman-teman. Ban-ban tebel. Ban-ban tebel, siap pajak hidup dipakai mobilnya ya, Kang ya. Betul. Oke, nah selain Espas kita cari Serena dulu boleh, Kang? Serena boleh. Ayo, teman-teman. Nah, ini Serenanya yang lumayan jarang nih. Iya dong. Ini tuh C23. C23. Kan? Betul. Serena Yakul. Serena Yakul. Tahun berapa ini, Kang? Ini tahun 96. 96. Build up dari Jepang asli. Iya, CBU. Ban-ban masih tebel, mesinnya udah dirapihin, udah okay aman terkendali. Iya. Pajaknya doang PR. Interiornya rapi. Interior rapi, udah di retro. Udah retim itu teman-teman, retro. Di retim retro teman-teman. AC-nya dingin? AC-nya hidup dingin. Oke, okay, layar-layar juga normal semua. Normal ya semua. Matic-nya AC gimana, Kang? Dingin yang belakangnya. Matic-nya enak, udah kita rapihin. Kemarin udah ganti koil, kaki-kaki, sama radiator semua juga kita ganti. Pajaknya gimana, Kang? Nah, ini pajaknya sekitar 5,6-an. 5.600.000-an total keseluruhannya total ya. Ini sekitar 3 tahunan. Oke, okay, dijual harga berapa, Kang? Ini Serena Yakul kata Kang. Serena Yakul kita jual di pajak hidup. Pajak hidup 55. 55. Kalau pajak kayak gini berapa, Kang?
Kalau pajak apa adanya? Apa adanya. Potong pajak. Jadi berapa tuh? 50 boleh? 50? Ya. 45 boleh nggak keadaan kayak gini? Ya udahlah. 45? Boleh. 45 juta bawa pulang ya? Boleh. Bisa kurang lagi tuh? Datang ke sini. Datang ke unit ya? Oke, datang ke unit. Silahkan dicoba, silahkan di test drive ya, pasti, Kang ya? Pasti, silahkan. Bawa mekanik boleh? Bawa mekanik boleh. Dari harga 45, insya Allah bisa kurang lagi. Iya. Kalau yang mau booking DP dulu juga boleh ya? Boleh. Biasanya berapa di sini, Kang? 1 juta, 2 juta boleh. Bebas ya? Boleh. Oke, fleksibel teman-teman ya. Murah nih teman-teman, Serena Yakult, mobilnya rapi, harganya di 45 juta rupiah ya, teman-teman. Ada ya. Mitsubishi Kuda Mitsubishi juga. Kuda. Tapi Kang Haji ada yang mobil yang di luar juga katanya ya? Ada. Mobil apa aja Kang yang di luar? Kita yang di luar ada R3. R3. GL 2020, warna emas gold. Itu manual. Manual. Kilometer baru 60 ribu. Baru 60 ribu, oke. Atas nama PT, pajaknya hidup. Itu kita jual 150. 150 nego, tahunnya muda 2022. Ya, 2020. Oh, 2020 ya. Yang model paling baru ya, ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi Kang di luar? Kita ada Luxio. Luxio D 2009. Mesin semua sehat. Bodinya udah kita cat lagi di bengkel. Kaki-kaki masih lumayan, ban-ban masih bagus lumayan. Itu pajaknya hidup di bulan 8. Di bulan 9, mohon maaf. Bulan 9. Bulan 9 okay. Itu kita jual 76. 76 juta rupiah ya. Dapat Luxio nego ya Kang nego, ya. Tipe D, oke. Nah, kita pindah lagi ke sini ada nih. Ada lagi satu lagi. Oh, ada lagi satu ada lagi. Lagi. Apa nih Kang? LGX. Apa? LGX tahun 2001. 2001. Udah EV ya? Udah EV. 1,8 ya. Pajaknya di bulan 9, pajaknya mati 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya. Berarti 2 kalian dua ya. 2 kalian. Pajak 3 kali panjang. Pajak per tahun 1, kali ya. 1,3 1,8. Oke, dijual berapa Kang? Kemarin udah ada yang nawar di 45. Waduh, LGX. Kayaknya dikasih berapa tuh? Sorry, 45. 55. Oh, 55, 45. Buset, kayak SX gitu. 55 udah ada yang nawar. Udah, nawar, udah datang ke sini. Nah, cuman minta dicatin. Cuman okay. Kemarin istri lahiran. Ya, DP-nya pasti ada, cuma kayaknya minta di cancel, saya mau kembaliin. Oke, jadi teman-teman kalau minat di angka 55 dan ini udah dicat rapih juga ya, Kang ya. Transmisi manual. Iya. Oke, manual. Teman-teman. Nah, kita fokus ke sini lagi. Siap. Ada Mitsubishi Kuda nih, Kang Haji. LGX. LGX. Kuda. Kuda Diamond. Diamond tipe GLX. GLX AC-nya interior rapi. Itu double ya? Iya, double. Double ya. Okay. Double-nya hidup semua. Ha? Interior full orisinilan. Paling dandan di body aja. Body aja ya. Pajaknya hidup. Oke, pajaknya hidup bulan April ya, Kang ya. CC-nya berapa? April 2025, CC-nya yang 1600 masih karburator. 1600 karburator, manual. Teman-teman. Ya, bodi juga masih lumayan kok, nggak terlalu gimana banget. Masih lumayan rapih ya, Kang ya. Tapi mesin aman? Mesinnya dijamin. Dijamin ya? Dijamin, garansi sebulan. Garansi ya? Garansi. Siap, meskipun mobil tua tetap dapat garansi ya dari Kang Haji Dedi. Siap. Dijual berapa ini, Kang? Ini kita nggak mahal-mahal, 47. 47 juta? Oke. Okay. 40 hidup. Bisa kali ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Jangan. Dibawa 45 dikit aja. 4 harus 4. 44 deh, enggak apa-apa. 43 yuk. Enggak kebagian. 43 yuk. Enggak kebagian. 500 lagi. Ya udah, udah. 43 500 teman-teman ya. Pajaknya hidup. Ya, panjang hidup. Sampai April 2025 bisa punya Mitsubishi Kuda, betul. Teman-teman. Oke, tukar tambah juga boleh ya, Kang ya? Boleh. Silakan kita datang. Kita ada DP motor kok. Apa DP motor? Ada. Yuk, ada nih teman-teman. Kita ke belakang yuk. Ya. Kita bahas motor dulu kali ya, Kang boleh. Ya. Nah, kemarin tuh dia dari boleh, motor beli mobil apa di sini? Bagaimana? Beli mobil apa di sini? Xenia. Xenia. DP-nya pakai motor sebagian. DP pakai motor. Oke, ini dijual ada Ninja tahun berapa nih? 2015. Kanji? 2015. Yang CC-nya CC berapa, Bir? 250. Yang ini tuh 2 tak bukan? 150. Oh, ini 2 tak kan? 2 tak. 2 tak ya. 2 tak. Oke. Platnya wilayah Agustus. Pajaknya Agustus ini. Platnya deket sih, nggak jauh. Sumatera Utara. Sumatera Utara, teman-teman. Tapi motornya masih lumayan rapi ya, Kang? Aman banget. Aman banget. Nggak pernah dipakai. Ini kilometernya sekitar 6.000-an apa? Oh, 7.000. Jarang pakai ya motornya. Jarang pakai. Oke, Kang Haji jual berapa nih buat penonton? 14 boleh. 14. 11 boleh nggak? 11. Iya. Pajaknya 2 kali. Iya. Saya hidupin. Dihidupin. Iya, jajan segitu. Pajak kayak gini 11 juta yuk. Jangan tambahin. Berapa yuk? 11 yuk. Tambahin 11 juta aja ya. Jangan. Berapa habis? Udah nawar 10, pajak mati. Iya. Pokoknya ini pajak mati 11 juta. Jual. Oh, boleh enggak apa-apa. Jual. Iya, jual. Pajak mati 11 juta ya. 11 juta. Oke. Ninja. Ninja, teman-teman. KRR. Betul.
Tahun 2015. Tahun 2015. Pajaknya 11. Hampir 2 kali. Nilai pajak sekitar 800-an sampai 1 juta. Cap. 11 juta cap. Aduh, bawa pulang. Sehat ya, Kang ya? Sehat, sehat. Iya, enggak kayak yang hijau kuning punya dia, parah itu tuh. ini, Kang. Nah, ini ada Trooper. Trooper 4x4 2,3. 2300. 2,3 cc. Oke. Okay. Bensin manual 4x4-nya aktif. Yeah. Pajaknya di bulan 9, perorangan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Mobil tahun berapa? Tahun 95. Mobil tahun 95. Interior belakang udah di retrim ala-ala camper van ya. Oh. Iya. Belakang ala-ala camper van. Ayo. Oh iya, udah ada kasur kayak gitu ya. Kasur. Waduh, bisa tiduran, Kang. Bener. Tidur sama siapa, Kang, di situ? Aduh, sama siapa aja boleh. Sama siapa aja boleh, teman-teman. AC dingin, Kang? AC dingin. AC dingin ya. Oke, tapi mobil masih rapi ya, Kang ya? Masih rapi. Trooper tuh CC-nya berapa, Kang? Trooper tuh CC-nya 2300. Bensin kan? Bensin. Bensin ya. Oke. AC dingin, bodi juga dingin. Masih lumayan, teman-teman. Iya. Pajaknya, Kang? Pajaknya hidup bulan 9. Bulan 9 masih aman. Berapaan pajak per tahun? Pajak per tahun tuh 800 sampai 1 juta. 800 sampai 1 jutaan. Iya. Jual berapa, Kang? 58 boleh gak? 58? Jangan dalam-dalam. Mobil gini gak? Iya, 47 kali. Iya, 47 yuk. Jangan. Yuk, 47. Modalnya ketarik. Iya. Belinya udah 52. Di bawah 5, kira bisa di bawah 50. 50 belinya, 50, sorry. Iya, di bawah 50. 50 pas komisi 1000. Abisnya ini berapa? Lebih naik dari segitu. Berapa abisnya yuk? 55 deh. 51 aja yuk. Jangan jual. 51 belinya segitu. Ya. Ya, berapa ya? 55 enggak apa-apa. 52 aja jual. Jangan. Jual ya. Enggak kebagian. Cuma kebagian enggak ya. Kebagian. Dapat hikmahnya ya. 52 setengah aja yuk. Jual yuk. 54. Hah? 54. 52 800 jual. Enggak kebagian. 52 800. Belinya udah hampir 52. Iya, 52 800 coba. 54 deh. 53 setengah aja coba. Ya udah coba. 53 setengah ya. Oke, dapat Trooper. Trooper. Mobilnya rapi, rapi, pajaknya juga masih hidup ya, hidup, Kang ya. Hidup, hidup. Oke, banget. Kita ke Espas dulu deh, Kang. Espas. Nah, ini ada Espas tahun berapa, Kang? Ini Espas tahun 2001. Mobil 2001. 1300. 1300. Pajaknya di bulan Maret 2025. Pajak Maret 25, oke. Okay. Interior rapi. Iya. Mesinnya sehat. Mesin AC-nya sehat. Dingin. AC-nya dingin, AC dingin, teman-teman ya. Bodinya juga masih enak ya, Kang ya. Bodi dikit dandan-dandan, paling estimasi saya sejutaan udah mewah. 1 jutaan ya dandannya, teman-teman. Dijual harga berapa ini, Kang? 26. 26 juta. 26. Interior gimana? Rapi? Interior rapi. Interior rapi. Ya. Itu lagi saya pesenin door trim. Oh iya, nah, interior rapi. Masih ori ya, Kang ya? Ori. Cuman yang di belakangnya tuh lagi saya benerin. Oh, door trim pintu ya. Door trim ya? Itu. Siap-siap. Itu mah aman. Udah jadi, tinggal saya ambil. AC dingin normal? AC semua normal. Temperatur normal, mesinnya sehat. Nggak ada masalah. Dua-dua yuk. Yuk, lebihin. 22 juta lebihin. Yuk, abisin yuk. Tambahin lagi. Berapa? Tambahin lagi. 22 aja. 1 juta boleh nggak? 22.500 jadi. Yaudah. 22.500 bawa pulang ya, Kang okay, ya. Apa-apa. Coba ada Taruna nih. Nah, ini Taruna nih. Ini baru dapat nih. Okay. Baru banget, anget. Baru tadi. Baru banget masuk. Iya. Taruna tahun? Ini tahun 99. Tahun 99, oke. Okay. Okay. Mm-hmm. Pajaknya mau kita hidupin apa mau terima mati? Apa adanya ini pajak gimana? Ini pajaknya 3 tahun. 2020, 3 tahun 8 bulan. Oke, pajak per tahun berapa? Pajak per tahun cuma 900 sampai 1 juta. 900 sampai 1 juta. Kalau kondisi unit gimana, Kang? Kondisi unit mesinnya sehat, saya pastikan. Iya. Garansi lah pokoknya ada apa-apa. Iya. Interior full orisinil. Interior full ori, teman-teman. Bodi masih ngaleng. Bodi kaleng, AC dingin. AC dingin. AC dingin, teman-teman. Mesin enak ya? Mesin enak. Udah dirapihin mesin mah. Dijual berapa, Kang? Bajongin, Kang? Bajongin. Penerima pajak mati. Iya, kayak ini. Kondisi apa adanya? Kondisi apa adanya? Iya. 38 aja deh. 38? Nah. 34 yuk, dapat Taruna yuk. Tambahin. Yuk, 34 tambahin, yuk, dapat Taruna yuk. Nggak mau, belinya yuk. Udah hampir segitu. Ya, yuk. Belinya udah 33. Kandasin berapa, Kang? 35.500. 34.800 jadi. Tambahin lagi, gopay lagi. Yuk. 1 juta lagi. 34 pas jadi. Berapa? 34 pas jadi. 34? Pas. 34.500. 34 pas jadi. Tambahin lagi. 34 pas. Yuk. Tambahin lagi dikit aja. 34.200 ya, teman-teman. Ya, dapat Taruna ya, Kang ya. Ya. Ini juga baru datang nih, Kang Haji baru beli. Lihat nih, jadi enggak nih? Bosnya nih. Kira-kira. Jadi enggak nih? Jadi. Takutnya ntar diser bingung kan? Nah. Om, bosku. siap-siap, sehat Kang. Waduh. Bosku, aduh. Mantap. Bosku yang ganteng. Jadi ada. Ini ditelewat dulu aja ya karena dicek kali ya. Iya, mau gimana? Jadi kira-kira nggak apa-apa, cek aja, cuman insya Allah jadi. Jadi. Waduh, oh, insya Allah jadi. Kalau udah insya Allah jadi kayaknya nggak usah lah ya. Tapi nggak apa-apa, di sana aja nggak apa-apa. Boleh, Jess tahun? Tahun 2019. 2019. Body Orion. Ya. Interior udah di retrim, tapi ya. Orinya ada. Oke. Okay. Pajaknya masih hidup bulan 12, kilometernya 80 ribuan. 80 ribuan. Jual asli berapa, Kang? Asli dari tahun pertama.
Kalau jual berapa ya? Berapa Om Budi? Om Budi mau jual berapa? Ini? Kalau kalau dijual telepon aja kali. Oh ya. Iya, telepon. Iya, telepon aja. Soalnya. Siap teman-teman, telepon aja teman-teman. Jadi ini stok terbaru dari Siarum. Belum dicuci sama sekali. Gudang Derosa. Kalau ada yang minat datang aja ya. Boleh, boleh. Boleh telepon dan WA Kang Haji Dedi. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi ya, Kang ya. Benar, benar. Oke, Kang, makasih banyak nih, Kang. Sama-sama, Om Andre. Sama-sama, terima kasih banyak. Nonton juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.